soto daging. Soto Madura ya? Iya. Oh ya, enak ini. Oh iya, sama dengan. Soto Madura. Pusan Kupang dapatkan. Kupang ini, Kupang yang berangkat kita ntar lagi. Sobat hormat media dan undang-undang narkotika telah membawa, miliki dan atau penyakitkan obat-obatan atau orang jenis apapun merupakan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi sampai dengan maksimum hukuman mati. Terima kasih. Dia semangat recorder without critical jari yang potensi on tracking illegal drug and money can is a reflection. Maybe subject to sanction to up to maximum of their penalty. Thank you. Nisa kak jemput. Nanti kak jemput. Malam. Iya, di Surabaya. Surabaya malam 2 jam. 1:20. 1:20. Taksi. Taksi. Halo. Ini Blitar. Blitar beda sama malam. Iya, sejauh lebih. Blitar malam kan 2 jam. Taksi, Pak.
Oh iya. Tamu ini luar biasa di pantai Wecicu. Wah, ini gua head ini. Ya. Luar biasa. Oke. Okay. Bang, ya. Yeah. Bye-bye. Yes, bye-bye. Luar biasa ini, coba. Ini pantai Wecicu. Laut Flores di Hotel Sylvia Komodo. Halo. Ini tiduran ini di pinggir pantai. Ini lagi di pantai Wecicu ini pada apa? Laut apa aja? Laut Flores. Luar biasa ini, mau berangkat ke mana? Ke mana tadi? Komodo. Tempat, tapi saya nggak sanggup lah, males. Kalau sepeda pancal ada, mau berangkat saya. Nah, ini bule, ini kepikiran kerja ini. Kepikiran kerja. Itu loh. Kalau saya kan sudah istirahat kerja. Kalau Jenderal Besar Kaki Lima sudah istirahat kerja seumur hidup. Tinggal uang ada. Tinggal makan. Ada. Gimana, gimana? Uangnya ada. Ya itulah keuntungannya Pak Jenderal di situ ya.
pokoknya harus jalan apapun tanpa kerja. Tidur nyon. Mana tidurnya? Sudah capek kerja, tidur. Tidur sudah kerja tadi saya kemalaman. Iya. Tidak pernah berhenti nih. Cari uang lagi besok. Besok kerja lagi. Sekarang, kalau saya enggak usah kerja seumur hidup saya ini sudah beri KTP-nya sudah tidak boleh kerja. Dibagi dengan kucing ini coba ini apa ini? Hah? Ini makan dibagi dengan kucing ya apa ini? Oke. Jagung ya, zaman dulu saya kecil ini sudah ada dan ini alat untuk menumbuk laas, jadi untuk menumbuk laas dan untuk sering memberikan dengan cara saya ini. Luar biasa. Nah, ini lagi unik banget. Ini yang meresmikan Sandiaga Uno, sahabat saya itu. Ini. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Nah ini jenderal besar kaki lima lagi ada di Labuan Bajo NTT. Nah ini luar biasa ini anak kecil sudah bisa jual begini. Saya dulu kecilnya seperti ini. Kamu sekolah apa nak? SD. Apa? SD. SD kelas berapa nak? Punya cita-cita apa nak? Besok? Jadi suster. Mantap, cantik kamu. Oh, ya. Hah? Oke. Sebentar. Oh iya, ini luar biasa ini. Anak-anak kecil sudah bisa jual. Luar biasa. Nak, airnya panas enggak? Kenapa? Panas ya? Oke. Ini anak kecil ya, sudah jualan hebat ini. Dulu kecil saya seperti ini. Ya, luar biasa. Ini di Labuan Bajo saya riset kaki lima boleh. Jadi bebas lah ya. Tapi bersih. Enggak dilarang gitu lah. Makanya saya kesini sekaligus riset lah ya supaya tahu gitu loh. Itu berapa? Kurang-kurang ditata ya.
Ini uangnya. Yang susah kalau hujan ya. Iya Pak, kalau hujan kadang kami larinya ke gudang kemana sih ya, tempat yang teduh sedikit. Itu ya. Sampai jam berapa nih? Tergantung suasananya Bapak, kalau rame biasanya di malam minggu tuh kadang sampai jam satuan. Kok enggak minta tempat sama pemerintah? Intinya sekarang kami masih diberi ruang lah di sini, di kesempatan untuk bisa berdagang kayak begini. Memang kemarin-kemarin tidak diperbolehkan. Kenapa? Tidak diperbolehkan. Kemarin ya? Kemarin-kemarin. Hanya karena kami ya istilahnya kapan saja yang berwenang suruh tidak boleh ya. Ya enggak apa-apa, sabar ya. Ini saya riset di Labuan Bajo ya, sama kaki limanya, cuman di sini diperbolehkan, diberi kesempatan untuk berjual. Itu katanya sabar. Kebersihan ya, bagus ya. Semua pedagang ya. Oh iya, berarti ditata gitu ya. Mantap ini, dia masuk bagus juga lah. Kenapa? Apa yang ada? Lainnya? Apa? Ada nergen, kopi susu gula aren, kopi susu kopi jahe. Iya, kopi jahe. Anu, berapa lama jual ini, Pak? Ya. Baru. Baru. Dari mana Anda? Asli sini. Labuan Bajo. Iya, Labuan Bajo. Kakak kopi. Boleh ya jual sini terus, enggak dilarang ya? Kenapa? Intinya rajin datang bersih. Kenapa? Datang kasih bersih. Oh, bersih-bersih. Iya. Oh, pokoknya bersih ya. Bagus ya. Ini saya riset kaki lima di Labuan Bajo, ternyata boleh jual tapi bersih syaratnya. Lu senang nggak kalau diberi tempat begini nih? Senang ya? Ya senang. Nggak dikejar-kejar ya? Ya, kalau dikejar-kejar kan susah ya. Jualan dikejar-kejar mana gimana ya? Luar biasa ya. Tapi cukup ramai juga ya? Sampai bertahan jam berapa nanti jual? Rame sampai jam 12.00 gitu. Jam 12.00 nah kalau rame ya. Oke. Okay. Ini di Labuan Bajo ini. Riset semua kaki lima, jenderal besar kaki lima. Kalau malam itu apa kegiatannya di sini? Hiburannya ada hiburan enggak di sini? Sama sekali. Nah, kalau saya jadi wali kota sini atau buat di sini akan saya bikin hiburan di sini. Jadi rame banget. Setiap hari tapi tiap malam itu ada hiburan gantian. Apa, band apa gitu. Ya lokal aja gitu loh. Yang dari kampung-kampung itu dikeluarkan masuk sini gitu loh. Coba Anda habis tulis surat semua kumpul, ajukan ke bupati gitu ya. Loh, enggak ini benar ini. Ini bisa rame berapa kali lipat ini kalau misalnya itu diberi. Ini tempatnya memuaskan banget ini. Ya, betul ini tempatnya bagus. Saya kan mantan kaki lima, jadi tahu gitu loh. Tahu persis saya itu. Jadi jenderal besar kaki lima ini ada di mana? Di Labuan Bajo, apa namanya sini? Mapin. Marina Labuan Bajo. Tempat kapal-kapal berlabuh berangkat dan datang gitu. Ini kalau ada di tempatnya ada musiknya di sini, ada bergantian. Itu luar biasa, ini datang semua itu. Ramainya bukan main, bisa 4 kali lipat ini kalau misalnya gitu. Menurut jenderal besar kaki lima. Iya, itu penting itu. Kalau mau meramaikan, mau ngenak-nawang orang kecil ya harus begitu dong. Ya semestinya negara itu ingat kepada orang kecil. Orang diberi tempat. Orang kecil itu 2
diutamakan. Diramekan gitu. Kalau orang besar kan nggak usah ditata. Jadi negara itu harus eman kepada rakyatnya, mestinya loh ya. Mestinya tak. Begitu. Kenapa? Mestinya begitu. Nah, ngerti itu. Juga ya sampean ya. Kenapa? Saya juga punya kantin. Gimana? Samping kantor bupati. Punya kantin? Ya. Oh, ini sambilan ya. Oke, okay, thank you. Cepat tidur. Kenapa? Pada cepat tidur. Oh iya iya ya, berarti bagus ya, gairah juga kerjanya ada ya. Suami saya satpol PP. Apa? Set kaki lima saya ini belajar. Belajar kok boleh di sini gitu loh, kok bebas malah diatur yang ya boleh kan, jangan terlalu manis, cukup ya, nggak dilarang kan di sini, hah? Sampai jam berapa nanti? Jam 10. Jam 10 ada yang jam 12 kalau rame? Kalau rame jam 12. Oh ma. Macam tadi malam sampai jam 1. Jam malam minggu sampai jam berapa? Enggak ada Satpol PP sini dijaga? Kadang ada. Kadang ada. Boleh apa enggak itu? Boleh ya. Masya Allah, luar biasa. Enak ya. Yang penting kita kan tidak bikin keributan. Tidak bikin keributan, ya. Tidak kotor gitu kira-kira? Tidak, jaga kebersihan. Harus bersih? Iya. Oh ya. Kebersihan. Ya bagus juga ya. Itu saya dari Malang. Dari Malang saya belajar riset tentang kaki lima di Labuan Bajo ini. Ternyata beda. Tidak dikejar-kejar. Kalau orang jual kejar-kejar kan susah ya. Iya kan? Iya. Kan beda kalau di sana kan. Iya. Di emperan. Oh iya betul. Di emperan. Kan di sini kan. Enggak ada alun-alunnya kan? Ada juga. Ada sama. Cuman beda aturan lah kira-kira gitu. Oke, riset sudah banyak yang saya datangin. Luar biasa, memang ada perbedaan. Tapi itulah Indonesia, soalnya ekonominya masih belum bagus. Ya. Beda dengan luar sama sini. Oh, beda dengan luar ya. Ya, namanya orang kecil ya, suruh begini begitu ya, apa penting di tempat ya. Nih. Itu ditunggu anak saya, ini sudah di bel, sudah harus pulang. Nah ini. Mobilnya sudah ada ini. Maya bau. Oh, tapi baunya enak ini, masih basin, nggak apa-apa, senang banget ini. Luar biasa ya. Halo Mister Mangun. Halo, lagu Mangun. Luar biasa. Nah, ini kalau di Malang itu mana ya? Ya daerah pasar besar ini, begini jalan rayanya ini. Kalau di Malang, ini timur pasar, barat pasar lah ya. Bukan pecinannya, bukan. Luar biasa ini. Ya, ini besar sekali, luar biasa luas. Mas, kalau tutup jam berapa ini? Apanya? Tutup jam berapa? Sore jam? Jam 6. Jam 6 ya. Makasih ya. Woi, luas ini. Besar, cukup besar ini. Ini berapa tempat nih? Cukup besar nih, luar biasa.
Halo Ibu, rame Ibu. Rame. Enggak, cuma lihat aja. Gitu. Oke, luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim.